menyambung tema dialog Sapa Indonesia pagi hari ini, saudara, kita mewaspadai gelombang kedua atau apapun namanya yang akan mungkin saja terjadi berkaitan dengan COVID-19 di Indonesia. Masih ada Mas Heri Trianto, Pak Khalil, dan juga Mas Miko yang sedang berbincang. Mas Heri, harapan-harapan ya, tentu sama kita semua berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Khalil, penegakan aturan, dan juga Mas Miko, bahwa kita pernah membuat aturan-aturan dan cukup terjaga begitu. Sekarang kan ini kita lepas, seperti lepas begitu. Apakah dalam rakor kemarin ada upaya-upaya secara teknis, secara juklak teknisnya nanti akan kembali seperti waktu itu? Pasar kan harusnya bisa satu pintu, KCI, Kereta Komuter Indonesia juga bisa mengurangi sampai 50% yang sekarang tidak terjadi. Nah, semacam ini dikembalikan ke titik-titik itu, ada upaya ke arah sana? Dan apakah kalaupun Satgas COVID-19 pusat kepada ke daerah sudah meminta itu, apakah kemudian bisa dilakukan? Apa kendala-kendalanya, Mas Heri? Ya, terima kasih, Mas. Jadi memang sebenarnya dari sisi regulasi itu tidak ada yang berubah sejak Maret, gitu ya. Bahkan ada penyesuaian-penyesuaian disesuaikan dengan perkembangan, gitu. Dan seperti dikatakan tadi bahwa kita juga tidak boleh jumawa dengan penurunan 43% kasus dalam 10 pekan terakhir, gitu. Karena seperti dikatakan oleh Presiden bahwa situasinya ini tetap harus diwaspadai. Bahkan Ketua Satgas pun juga mengatakan itu berulang-ulang, gitu ya. Seperti orang yang sangat cerewet untuk mengingatkan semua pihak, itu baik pemerintah, kemudian juga masyarakat yang tentu saja mereka pelakunya di lapangan. Tapi memang ada problem, ada kendala bagaimana mengorkestrasi 270 juta masyarakat Indonesia ini. Jadi memang ini selalu menjadi perhatian kita semua, dan di rakor itu sebenarnya sudah muncul berbagai macam komitmen dari pemerintah daerah. Seperti misalnya di Lampung Selatan ketika kasusnya sedang naik nih, satu kabupaten di Lampung Selatan, pintu masuk dari Jawa ya. Ya. Itu mereka sudah mengeluarkan regulasi untuk meniadakan sholat id nanti untuk mencegah terjadinya kerumunan, gitu. Ya. Dan memang harus banyak lagi yang harus kita lakukan. Saya rasa nanti kita berkolaborasi juga dengan media yang saya pikir seperti Kompas TV ini tidak henti-hentinya ya mengingatkan pada setiap talkshow-nya, gitu kan. Ya. Pak Miko yang luar biasa juga mengingatkan, mengkritik pemerintah juga kayak gitu, yang mengatakan bahwa kita tidak boleh terlena dengan penurunan kasus karena bisa jadi kasusnya lebih besar dari itu. Ya. Cuman memang ini dari data surveillance yang tersedia saat ini sebenarnya itu bisa diperbandingkan dengan kemudian tingkat keterisian rumah sakit. Ketika misalnya kasusnya 15.000 seperti kemarin, memang per hari ya rumah sakit kewalahan gitu. Yeah. Tapi sekarang memang rumah sakit itu kapasitasnya di bawah 50%. Jadi bisa untuk mengantisipasi jika kita bisa mempertahankan situasi ini. Tapi tadi saya peringatkan juga bahwa dalam satu pekan terakhir ini terjadi stagnasi jumlah kasus aktif setelah sebelumnya menurun cukup drastis. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan, harus kita jaga atau kita turunkan. Jangan sampai malah sebaliknya. Ya. Karena keteledoran kita semua ya, masyarakat, kemudian juga pemerintah yang kurang firm juga untuk menertibkan masyarakat. Ya. Akhirnya kita nanti panen kasus gitu dalam beberapa pekan ke depan. Ya. Tapi saya rasa dengan kejadian di India, kita semua menjadi semakin waspada. India adalah contoh kasus yang sempurna bagi Indonesia ya, untuk kemudian semua pihak berpikir ulang untuk sebelum bertindak gitu ya, memikirkan bahwa situasi ini memang ada. Tapi memang dalam sebuah struktur masyarakat itu selalu berlaku kurva normal, Mas Bayu. Jadi ada yang ekstrim kanan, ekstrim ke kiri gitu. Jadi memang ini akan agak susah untuk diluruskan atau bergabung ke tengah misalnya. Yeah. Seperti yang diceritakan Pak Khalil tadi, kejadian di Bekasi. Okay. Kita perlu cek juga, jangan-jangan ada juga beberapa tempat ibadah yang memahami secara serupa, sehingga ini menjadi pekerjaan yang besar lagi gitu, pekerjaan tambahan
buat kita. Seperti itu Mas Bayu. Ya, itulah Mas Heri. Mengapa kemudian saya berharap sekali dalam rakor kemarin dan mungkin rakor-rakor berikutnya nanti penegakan aturan ya tentu harus ada kehadiran aparat betul-betul menjaganya. Ini kan kasus Tanah Abang dikatakan bahwa sudah kok sudah diingatkan, sudah dihimbau. Tapi kalau kejadiannya seperti ini kan ada yang tidak dijalankan begitu Mas Heri. Sehingga kemudian pasar bisa sebegitu penuhnya, itu baru di satu pasar di Indonesia. Kita bicara seluruh Indonesia, ada yang tidak dijalankan dan ini harus dikembalikan. Itu menjadi komitmen bersama, tidak hanya TNI Polri tapi juga kepada pemerintah daerah setempat begitu. Himbauan ke masyarakat sih satu hal lah, tapi masyarakat tentu kadang-kadang ada yang ingin membandel, seperti juga mudik. Tapi kan bagaimana kemudian aparat menegakkan aturan tersebut, Mas Heri? Iya, saya rasa faktor penegakan aturan itu sangat penting ya. Misalnya setelah kejadian dua hari ini kemudian kita seperti bersama-sama dibangunkan. Dan kemudian di sekitar Tanah Abang, Tamrin City itu akan ditempatkan 2.500 aparat. Jadi saya rasa ini sebuah langkah yang untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan lanjutan. Karena ini Idul Fitri tinggal seminggu lagi, masyarakat tentu akan berdatangan. Saya rasa ini juga akan dilakukan oleh di daerah-daerah juga harus melakukan hal yang sama. Terutama yang di pusat-pusat perbelanjaan karena memang ada tren kenaikan di sana kayak gitu. Di Bandung juga beredar bagaimana situasi mallnya juga penuh misalnya. Makanya kemudian kita juga lihat Bandung, Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang terus naik ketika daerah-daerah lain turun. Seminggu lalu ada 19 provinsi dengan kenaikan kasus. Gitu. 15 provinsi kasusnya menurun. Jadi ini yang penting juga menjadi perhatian. Tentu saja Satgas di pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan Satgas di daerah yang dikepalai oleh para kepala daerah. Kayak gitu. Dan kemudian kita juga ingin memastikan PPKM skala mikro yang sekarang sudah terbentuk 28.000 posko yang punya sumber pembiayaan ya untuk operasional itu dari dana desa, kemudian dari dana kelurahan, dan kami menerima laporan itu sudah bisa berjalan. Ini akan bisa efektif juga membantu proses surveillance yang seperti yang diinginkan oleh Mas Miko tadi gitu. Jadi ada 53% dari posko itu yang bahkan sekarang memiliki fasilitas karantina ketika kemudian mengantisipasi para pemudik yang membandel, misalnya seperti itu. Jadi ini benar-benar mudah-mudahan kita sudah belajar dari tahun lalu, belajar dari kejadian kemarin, dan kita terus belajar dan tidak berhenti dan tidak berputus asa tentu saja. Mas Miko, Anda cukup yakin atau teryakinkan dengan upaya-upaya yang sudah disampaikan secara koordinatif nantinya oleh Mas Heri tadi? Ya, pada prinsipnya segala upaya saya hargai. Jadi upaya-upaya memberhentikan orang belanja, upaya-upaya supaya orang tidak berkerumun di masjid atau menganjurkan, even menganjurkan saja saya hargai gitu. Menganjurkan orang tidak sholat taraweh di masjid, menganjurkan orang sudah tidak sholat id di lapangan atau di masjid, menganjurkan orang tidak belanja. Jadi saya berharap masyarakat Indonesia tidak terjadi di India. Kalau itu terjadi di India, itu kesalahannya pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, atau pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau kota. Karena saya sudah mengingatkannya lewat televisi. Jadi menurut saya, tugas saya sudah selesai kalau saya sudah mengingatkan kepada pemerintah maupun masyarakat. Tinggal pemerintah dan masyarakatnya yang apakah mau ikut pada anjuran saya atau tidak begitu. Apakah pemerintah dan masyarakat memilih kita mau seperti India? Saya pikir tidak begitu. Jadi segala upaya saya hargai. Kemarin Presiden memajukan dilarang mudik ke tanggal 22, walaupun penerapannya tidak tanggal 22, ya itu pun saya hargai. Kalaupun ada perubahan kebijakan begitu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya lebih banyak pada, jadi saya masih mengharapkan MUI untuk melihat datanya kembali, kemudian bertanya kepada Kementerian Kesehatan, apa data yang ada begitu, kemudian surveillance-nya bagaimana. Sebaiknya mungkin
MUI mungkin membuat peraturan baru agar masyarakat tidak dianjurkan untuk tarawih di masjid, kemudian sholat id di lapangan atau masjid. Jadi saya berharap kerumunan itu berkurang. Jadi setelah Idul Fitri kita tidak panen kasus COVID begitu. Yeah. Saya takut panen ini akan membuat kita lebih banyak kasusnya dan kemudian kita akan seperti India. Oke. Okay. Pak Holil, berkaitan dengan usulan dari Mas Miko, akan terus melihat situasinya dan kemudian beradaptasi nanti dengan situasi dan membuat himbauan ataupun aturan nanti kepada umat muslim menjelang lebaran? Kita sudah lakukan dan memasyarakatkan bersama dengan Satgas, Pak Sekjen sudah menyampaikan tentang himbauan jangan mudik. Artinya ini kita searah dengan pemerintah. Yeah. Yang kedua, beberapa tempat yang memang itu punya potensi untuk penularan, kami pun juga sepakat dengan pemerintah untuk menunda orang datang ke masjid dan orang beribadah di rumah di kondisi tempat yang memang itu rawan. Nah, rawan dan tidak rawan dalam fatwa kami sudah jelaskan. Itu kembali kepada yang berwenang dan kompeten. Berwenang adalah pemerintah, yang kompeten adalah para medis. Oleh karena itu, MUI 100%. Mulai dari soal vaksinasi yang AstraZeneca, Sinovac, kami yang terdepan dan dilaksanakan di kantor MUI. Yeah. Jadi harapan masyarakat untuk MUI terlibat, ya, MUI sangat sudah terlibat. Mari bersama-sama kita ke depan, termasuk ini persoalannya yang kedua, ketika kita bisa antisipasi pulang kampung, ternyata orang tidak pulang tapi berkerumun. Padahal tidak pulang kampung itu adalah tujuannya biar tidak memindahkan mungkin potensi penularan yang carrier atau yang memang terkena pandemi ke kampung. Tapi ini kan menjadi masalah baru, orang tidak pulang mencari hiburan atau orang memang pengen juga rekreasi, kejenuhan. Ini juga perlu diatasi oleh pemerintah dan oleh kita semua bahwa kemungkinan berkerumun, mereka tidak pulang tapi berkerumun dengan teman-temannya di Jakarta, di kota-kota besar, saya pikir perlu dipikirkan kembali. Seperti belanja kan bisa pakai online sekarang. Ya. Jadi andaikan itu tidak datang ke lapangan, itu ada solusinya. Lah kami yang nggak bisa sholat online saja bisa melakukannya, bagaimana dengan ekonomi kita yang bisa ada alternatif online? Nah, saya sepakat tadi bahwa di sini kalau memang ada masalah, bukan siapa yang disalahkan. Sama, disalahkan pemerintah. Kenapa? Kan pemerintah yang punya hak mengikat, bisa menindak, bisa melarang. Lah kalau kami, MUI hanya bisa menghimbau. Iya, kalau orang pas baca fatwanya. Kalau nggak baca fatwanya seperti kasus di masjid itu yang melarang orang maskeran, kan kita punya sosialisasi, untuk punya kewajiban sosialisasi. Ya. Tetapi pemerintah wajib itu sudah untuk ya mencegahnya. Nah, saya juga sepakat jangan sampai ini terjadi ke kita, peristiwa di India. Oleh karena itu, dari klaster kampung karena tidak mudik menjadi klaster kota karena kita berkerumun. Nah, saya pikir pasar, mal, bahkan mungkin juga pertemuan-pertemuan lainnya perlu diselidiki juga. Jadi biar kita imbang, saya ingin menyampaikan karena juga banyak keluhan ke saya. Kok kenapa Pak, kok musola, masjid, orang beribadah ya dipantau terus? Nah, sementara tidak dibikin instrumen bagaimana orang ke pasar, bagaimana orang ke kantor, sementara orang pertemuan-pertemuan terbatas yang memungkinkan juga dia juga tertular. Ini juga nggak mengemuka di dalam isu. Juga terasa itu, dipantau juga, sehingga kemudian tidak seperti pilih kasih, begitu kan ya, Pak Holil? Nah ini saya ingin menyampaikan suara umat, kami sepakat 100%, tapi bersama-sama ayo. Dan kami mendukung dari aspek keagamaan, legitimasi tadi Mas Bayu sampaikan, ini biar nggak salah-salah bicara soal agama, kami dukung tindakan tegas itu. Okay. Jangan sampai terjadi, karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Bahwa menolak keburukan itu harus didahulukan daripada kemaslahatan ekonomi yang masih bisa ditunda dengan pakai online itu. Sementara mafsadanya besar ketika kita berkerumun, kita lihat di beberapa pasar. Dan tadi sampaikan oleh Mas Heri bahwa tidak hanya di Tanah Abang, tapi di seluruh Indonesia begitu. Dan saya ingin menyampaikan barangkali ini kesalahan paradok di dalam berpuasa. Seharusnya di bulan Ramadan akhir itu Nabi itikaf. Kalau punya musola di rumahnya, kalau di masjid memang itu rawan terkena pandemi, untuk menghindarkan maksadah, bisa di rumahnya. Bisa banyak di rumah. Quran, bisa zikir. Nah ini kan bisa paradok. Orang puasa harusnya di final Ramadannya itu untuk menggapai Lailatul Qadar, tapi orang kok nyari Abdul Qadir di mal-mal dan di pasar-pasar. Jadi, nah ini menurut saya paradok puasa yang perlu kami sampaikan, ya nasihat singkat, mari sambil masyarakat pemerintah mengatakan awas terkena pandemi COVID, kami akan mengatakan ayo kejar Lailatul Qadar, jangan Anda repot ke pasar, jangan Anda repot menyatu mall,
udah itu lepaskan saja semua, atau kita juga nggak kumpul dengan mana-mana. Soal baju baru, pakailah yang terbaru nanti di Lebaran nanti. Bisa dengan cara yang bisa menghindarkan diri dari pandemi ini. Oke, okay. Ya, terima kasih himbauan Pak Khalil, mengingatkan kita semua. Justru di momen Ramadan ini kita bisa melakukan penekan ini. Saya terima kasih dulu untuk upaya-upaya kita, Mas Heri, Pak Khalil, dan juga Mas Miko. Terus kita mengingatkan masyarakat kepada diri kita sendiri, keluarga kita yang paling dekat, dan juga seluruh masyarakat untuk menahan diri. Pandemi belum berakhir dan kita harus menjaga ini agar tidak terjadi lonjakan usai Ramadan dan Idul Fitri nanti. Kita harus melihat India dan kita tidak boleh seperti India. Terima kasih untuk diskusi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.